Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Mari kita bikin menu sambal karedo lenca ya. Nah di sini ada kuah bakso ya. Saya nggak pakai garam karena ini sudah asin banget. Kalau yang suka pakai terasi ya, silahkan pakai terasi. Yang suka terasi dan sedikit gula ya. Oke lah, all my friend, how are you? Teman-teman apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Maaf ya, beberapa hari ini saya tidak vlog ya karena tak sempat. Oke lah teman-teman, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dilancarkan rezekinya dan dilancarkan segala aktivitasnya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah di sini ada kencur ya. Pastinya harus ada kencur kalau karedo ya. Ini ada kencur, bawang merah, bawang putih, gula. Ini pakai kaldu bakso sapi ya, kuah bakso, cabenya sesuai selera ya. Nah di sini ya pelengkapnya ada paprika, ada lencanya ya, ada tomat. Dan saya mau rebus daun pepaya untuk pelengkapnya. Hujan-hujan saya pengen makan yang pedas-pedas teman-teman. Suami sama anak saya masakin sop ya sama luar lele tadi. Ini buat saya sendiri, suami nggak doyan bikin. Sama gula. Nah, ini sudah saya ulek ya, nggak saya si videoin karena saya nguleknya jelek banget. Nggak bisa bagus. Ini lencanya saya masukin minyak panas sebentar ya, biar nggak terlalu pahit. Wah, enak sekali teman-teman. Pedas mantap. Nah ini teman-teman sudah matang, masya Allah. Ini ada ikannya ya, ikan bawal hitam. Rebusan daun pepaya, lenca, terong goreng, tahu, dan juga paprika. Di luar lagi hujan ya, hujan lebat. Saya mau makan. Nah untuk suami sudah makan ya, pulang kerja. Makan sama lele sama sayur sop. Saya nggak suka lele, saya nggak makan lele, nggak doyan. Sayur sop saya kurang suka. All my friend, I want going to have lunch. Teman-teman, saya mau makan siang ya. Ini sudah ambil nasi. Oke lah teman-teman, mari makan bareng. Teman-teman masak apa ya? Saya masak sangat simple, menu deso, menu bikin ngabisin nasi. Oke lah all my friend, thank you so much. Please like, comment, dan subscribe. Teman-teman silahkan like, komen, dan subscribe. Jangan di skip-skip. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mohon maaf ya, belum bisa nge-vlog share bagi resep karena masih belum sempat ya.